untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ini ada beberapa laporan polisi yang kami terima setelah kami kembangkan dari 5 orang tersangka. Jadi ada 5 orang, yakni 2 ini adalah suami istri, kemudian 3 orang merupakan anak di bawah umur. Jadi yang kita tampilkan ada 2 orang, ini suami istri. Modusnya adalah mereka ini memepet korban, kemudian memberhentikan dan membicarakan seolah-olah si korban ini mempunyai masalah, apakah menyerempet atau mungkin istilahnya mereka tuh blayer-blayer. Kemudian nanti dibawa ke suatu tempat untuk minta maaf. Setelah itu hanya merupakan pengalihan dari para tersangka pada korban untuk mengambil barang berharga berupa motor mungkin dan lain sebagainya. Jadi modusnya cukup unik, kemudian itu untuk mengelabui korban. Saat ini tersangka ada 5, kemudian barang bukti yang kita amankan ada 13, motor ada 9, ada barang-barang yang sudah diprotoli. Jadi motor ini ada yang masih utuh, ada yang sudah diprotoli.